Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Vijay Enggi Pramana, hanya di channel Vijay Hunter ya teman-teman. Oke, untuk kesempatan kali ini kita bertemu untuk mereview satu buah joran. Nah, masih perjoranan ya teman-teman. Joran casting ini dari produk Tridentek ya teman-teman. Ini dari produk Tridentek. Ini joran casting. Kemudian kita akan review mulai dari bungkusannya dulu, oke? Dari sarungnya dulu. Ini sarung berbahan sangat tebal sekali ya teman-teman. Ini sarungnya menggunakan busa, tebal, empuk, safety sekali ya, oke? Kemudian di sini tulisannya berwarna silver, oke? Silver. Di sini tertulis Black Mamba, ya. Ini adalah joran dari Tridentek dengan tipe Black Mamba ya teman-teman. Dengan tipe Black Mamba, oke. Di sini ada tulisannya Trident Work High Performance Road, oke. Kemudian di bawah lagi ada logo Tridentek lagi. Kemudian di sini ada semacam kantong plastik kecil. Di sini tuh kita buka bareng-bareng. Oh, teman-teman, kita ada bonus ya dari Tridentek. Ini ada patch atau gantungan kunci juga bisa. Nah, ini ada logo Tridentek-nya seperti ini. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke. Kemudian ada ini adalah kartu spesifikasi mungkin ya. Oke. Di sini ada tulisannya Black Mamba, kemudian tipenya BMS 652UL. Kemudian ada keterangan dengan panjang 198 cm dengan berat lur atau lur weight 2-8 gram dengan length 2-6 lb ya teman-teman. Ini adalah UL, joran ultra lens. Jadi 2-6 lb dengan 2 seksi, berat total 100 gram ya teman-teman. Oke. Di sini ada tulisan keterangannya, joran menggunakan grip VSS atau Hike Design Hike Dense Like Weight Eva ya. Jadi handlenya dari mungkin apa rail seat dan Eva itu menggunakan desain atau bahan yang hike ya teman-teman. Kemudian ring guide menggunakan Fuji Alconet, menggunakan Fuji Alconet Silver White K Series Prime, oke, dengan blank Skyflex modulus karbon terbuat di Korea SK Chemical ya. Ini blank dibuat di Korea. Kemudian plus karbon X-wrap, oke teman-teman. Kita langsung kita coba buka aja. Oke. Buka. Ini panjang 198 ya, teman-teman. Oke, kita pertama buka dulu. Nah, ini dia jurannya. Nah, oke, seperti ini penampakannya dengan Japan style ya teman-teman. Oke, kita mulai dari ujung sini. Di bawah sini ada logo dari Black Mamba ya. Ini gambar ular Black Mamba melilit predator atau melilit ikan predator ya. Kemudian di sini ada Eva, kira-kira segini ya teman-teman. Ini Eva, busa Eva sangat keras. Di sini plastik ya, ini plastik, ini Eva sangat keras. Kemudian di sini ada ring, ini ring berwarna hitam. Nah, di sini sangat keras sekali apanya, hike ya, maksudnya ini Eva yang sangat bagus yang dibikin ditaruh sini. Nah, kemudian di sini ada blank bertulisan multi angle carbon system, multi angle carbon system. Kemudian di sini ada tulisannya carbon composite 30 tons. Nah, karbon komposit 30 ton. Oke. Kemudian di sini ada Eva lagi. Eva. Nah, ini sangat keras juga, teman-teman. Ini menggunakan rail seat Fuji ya. Ini ada tulisannya rail seat Fuji dengan sebetulnya ini tipe VSS, cuma di sini ada tulisannya custom rod Trident. Jadi ini di custom sendiri sama Tridentek ya. Ke Korea sana, di Korea sana. Nah, ini sudah Fuji. Fuji VSS tipenya, kalau nggak salah loh ya teman-teman, mohon koreksi. Di sini ada tulisannya The
nggak bisa dibaca, saya nggak bisa membaca ini. Nah, pokoknya ada tulisannya di sini. Kemudian di tengahnya sini, nah, ada tulisan Trident Tag ya teman-teman. Kemudian locknya, penguncinya dari atas seperti ini. Ini sangat nyaman sekali. Kemudian di sini ada mahkotanya seperti ini, penguncinya. Jadi elegan sekali ya teman-teman. Oke, lanjut ke depan. Di sini ada ring berwarna silver. Kemudian di sini ada lilitan benang berwarna silver juga, ada tulisannya custom Trident. Kemudian di blank di sini ada tulisan Black Mamba, kebalik ya teman-teman. Ini ada tulisannya Black Mamba Trident Work High Performance Root ya. Di sini kemudian balik lagi ada logo Trident Tag di sini ya. Kemudian ada logo warning ya untuk petir. Kemudian di sini ada spesifikasinya ya. Spesifikasinya yaitu BMS 652UL. Ya, seperti yang saya baca di sini tadi ya, teman-teman siapa. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini ada tulisannya Volute System. Nah, ini yang spesial ya, teman-teman. Jadi, ini joran dari blank mulai sini, satu jengkal dari handle itu sudah full X wrapping. Dan ini bukan 3D, ini bukan stiker, ini real apa X wrap ya. Jadi ini kelihatan sekali. Bisa dilihat. Nah. Ini apa teksturnya ini sangat kasar sekali ya, teman-teman. Sangat kasar. Sangat membentuk X wrap. Kita pegang itu kayak ada lilitan. Melilit gitu, kayak kita pegang benang lah, anggap aja seperti itu ya. Di sini ya teman-teman, mulai dari ujung sini sampai top section itu full X wrapping. Nanti kita lihat dari dekat ya teman-teman. Oke, okay. Nah, terus ini Fuji ring guide menggunakan Fuji ya teman. Fujinya tidak main-main ya, lumayan lah. Fuji Alconet ring. Nah, Alconet ring seperti ini. Ya, ini bukan hitam ya teman-teman warnanya. Ini kayak biru tua gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian di sini ada sambungannya. Jadi ini yang laki-laki di apa di handle-nya ini ya, di blank yang bawah. Nah, itu. Oke. Seperti ini ya. Kira-kira teman-teman. Oke, sangat cantik sekali. Kita lihat di top section-nya atau ujungnya. Lah, ini dia ujungnya ya teman-teman. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini sudah full wax X-wrap ya, full X-wrap sampai top section-nya sini, sampai ujungnya sini. Nah, ini sudah X-wrap, dan X-wrapnya bukan 3D, bukan stiker, bukan abal-abal, bukan gimmick ya. Ini asli X-wrap. Kita bisa dengarkan. Nah, ini seperti kita memegang benang yang dililit ya. Biasanya kan ada X-wrap tapi kayak licin sekali, kayak stiker terus dikasih resin seperti itu ya. Ini bukan. Ini asli kayak kita memegang benang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini branding X atau X-wrap ya. Kalau branding X itu di Daiwa kalau nggak salah. Kalau X-wrap itu ini carbon X-wrap. Nah, seperti itu. Di Trading Tech itu mengatakan ini carbon X-wrap dengan 30 ton. Nah, ini karbon komposit 30 ton ya, ya maksudnya kita tidak bisa memegang mengangkat 30 ton enggak, maksudnya apa kualitas dari karbonnya ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, ini ada full ya, full ring Fuji. Kita hitung tadi di top di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya teman-teman, ada 9 ring guide dengan masing-masing dililit benang berwarna hitam dan silver di sini. Oke, di sini ada tulisannya Fuji masing-masing apa
ringnya ada tulisan Fuji full ya, jadi nggak abal-abal, nggak separuh, nggak hanya bawahnya, ini semuanya full Fuji ya. Oke teman-teman, sini sangat kecil-kecil sekali. Nah, ini karena untuk ultra light. Jadi ini dengan lens capacity 2-6 LB. Oke ya teman-teman, ini panjangnya itu 652 atau 198 cm. Kita lihat panjangnya segimana, kemudian kita akan bending. Oke ya teman-teman, nah, seperti ini ya. Oke, ini sangat bagus sekali ya teman-teman. Ya lihat. Oke, sangat nyaman, sangat ringan tentunya ya. Di sini ada tulisannya Trident Tag. Jadi Trident Tag ini ada beberapa tipe ya, dari mulai spinning dan bait casting. Macam-macam ada apa line capacity-nya ya masing-masing. Kalau di spinning ini ada 2 sampai 6 LB, kemudian 2,5 sampai 4 LB, kemudian ada yang 8 sampai 12 LB ya, yang medium. Nah, kalau ini yang ultra light. Oke, kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Oke. Mungkin sekian ya untuk review joran di video kali ini. Ya, ini dia joran Black Mamba dari Trident Tag. Oke. Dengan busa yang sangat rapi, sangat tebal sekali ini, menggunakan busa. Oke. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.